Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Dapur Muslimah. Hari ini saya akan membuat kue getas. Bismillah, memasak dengan bahagia. Tepung ketan 500 gram. 1 butir kelapa yang di blender. Tepung beras 3 sendok makan munyung. Masukkan tepung ketan. Masukkan tepung beras 3 sendok. Garam 1/2 sendok makan. Masukkan kelapa yang di blender. Kita aduk-aduk sampai tercampur. Tambahkan air 100 ml. Kita uleni sampai kalis. Ya, tambah air 50 ml. Sudah tercium aroma kelapanya. Adonan sudah kalis. Sekarang kita kepal adonannya. Ini adonan getasnya yang masih belum digoreng. Kita balik. Getas sudah mulai matang. Masukkan air 100 ml. Gula 250 gram. Masukkan daun pandan 3 kecil-kecil. Lalu diaduk-aduk. Masukkan getas. Masukkan getas ke cairan gula.
lalu aduk-aduk sampai rata. Kita siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Dapur Muslimah.